Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aja semuanya. Ini kita udah sampai di bandara di ruang tunggu. Jadi ini kita berdua aja sama Kak Naja. Ya, nanti di Jakarta ketemu sama Kakak Algi. Doakan ya, semoga perjalanan Kakak Naja lancar. Kakak Naja lagi ngapain? Senyumnya mana? Kak Naja lagi ngaji murojaah dulu teman-teman supaya perjalanan Kakak Naja lancar. Jadi hari ini kita udah ada tiket. Nih tiket Kakak Naja ada dua kode booking. Jadi nanti sampai di CGK di Bandara Soekarno-Hatta, Kakak Naja harus ambil bagasi dulu. Habis itu nanti akan check-in ulang. Nah, karena penerbangannya nanti jam berapa Jaya Kakak? Jam 3. Sini, An. Oke, jadi penerbangannya tuh nanti jam 3. Jadi kita nanti akan ke launch ya. Kita akan coba nanti nunggunya di Blue Sky Lounge ya. Supaya Kakak Naja lebih nyaman di sana sampai kita nunggu penerbangan nanti ke Medan jam 3. Ikutin ya perjalanannya Kakak Naja. Semoga Allah ridhoi, semoga Allah mudahkan, lancarkan perjalanan siar Kakak Naja ke Sumatera, mau ke Aceh Tamiang, terus ke mana Kakak lagi? Ke Langsa. Langsa. Ke Benar Meriah. Benar Meriah. Aceh Besar. Aceh Besar. Banda Aceh. Banda Aceh. Oke, sekarang kita lagi nunggu petugas untuk bawa kita ke ruang tunggu. Jadi kita berdua aja, nanti kita dibantu petugas bandara untuk ke ruang tunggu. Jadi Kakak Naja lagi sarapan sama Kakak Algi. Kita lagi di launch Blue Sky, lagi nunggu penerbangan jam 3 guys. Suasananya di launchnya, jadi Kakak Naja pengen di launch katanya sambil nunggu terbangnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bingung? Lagi santai-santai. Nanti kita perjalanan jauh banget ke Aceh. Alhamdulillah, ini jam berapa nih? Jam 11.30. Ini kita masih tanggal 12. Kita masih ada waktu lama nih, 3 jaman kita di sini. Jadi Kakak Naja katanya pengen ngerasain nunggunya tuh di lounge katanya. Ya udah ajak Kakak Naja ke sini. Jadi ini suasananya lagi, kasih lihat suasananya lagi gimana lagi di sini. Jatuh topi. Kakak Naja itu Kakak Naja tadi. Wah, lagi diam aja gitu. Buka lagi enggak ini ya, enggak muter-muter gitu. Oke, ngerekam. Naja. Naja lagi asik. Kopi, Gi? Kopi? Kopi karamel. Satu banget. Bisa es, bisa apa? Pakai auditori aja, dia mendengar, mendengar murotal. 30 juz itu 10 bulan. 10 bulan, alhamdulillah. Bisa kita tanya sedikit-sedikit aja? Boleh. Saya bacakan sepotongan ayat nanti itu nyambung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
kana lil muttaqina mafaza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba athaba wa ka'san bihaqa. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Belajar, pemirsa Suara Dakwah, berusia 12 tahun, menghafal Al-Quran dalam 10 bulan. Ini sebuah kemujizatan, anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga penggugah. Jadi siapapun kaum muslimin yang mencintai Al-Quran, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, kekurangan fisik tidaklah berarti apa-apa, karena kekayaan dan kemahakuasaan Allah merupakan tanda bila Allah menganugerahi seseorang kemauan, kecintaan kepada kitab Allah, maka tidak ada kekurangan pada seorang manusia. Maka kita berdoa semoga Najah selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi inspirasi bagi anak-anak muslim dimanapun berada. Dan saya bersyukur, terima kasih kepada Ibu Najah yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Doakan aja Ustaz supaya sehat perjalanan dakwahnya. Perjalanan aja ya ke Aceh ya. Ke Banda Aceh. Banda Aceh, masyaallah, semoga menjadi inspirasi bagi anak-anak kaum muslimin. Semoga mereka juga bersemangat dan berdoa. Saya Asfi Rahmat Azai dari Pekanbaru yang sekarang berada di Cengkareng, Jakarta. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Najah. Ya Ustaz. Perjalanan lancar. Berkah Bu. Nggih. Nggih. Asalnya dari mana, Bu? Dari Mataram, dari Lombok, NTB. Oh, masyaallah. Separi dakwah ini, Pak. Iya, separi dakwah. Lombok sampai ya. Sampai tanggal 10 rencana. Ke mana aja? Aceh aja atau ke dari Medan, Aceh Tamiang, Langsa, Bener Mariah, Aceh Besar, Banda Aceh. Oh, di Aceh semua ya hari ini ya. Iya. Jadi kapan bisa di Pekanbaru? Ada sih rencana ke Pekanbaru kalau enggak September atau Oktober itu. Siapa yang undang? Siapa lupa namanya. Kemarin baru tanya-tanya jadwal kosong Kak Naja. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak. Nggih. Pagi Farid. Iya. Iya. Jadi umur berapa apanya? Ya? Ya habis apa ini? Waktu 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Gimana metode belajarnya? Ya, pakai auditori aja. Ya, cuma mendengar aja, belum bisa membaca sampai sekarang. Jadi enggak dia lihat mushaf, cuma dengar aja. Sama-sama Om. Pagi hari setelah Ramadan. Ya. Melalui ya sini ya. Kakak.
Iya, kakak lihat situ. Iya. Jam berapa mobilnya? Akhirnya kita sampai juga, lari-larian tadi keasikan. Kita ngopi-ngopi, kebanyakan ngopi, terlalu on. Jadi akhirnya kakak aja. Akhirnya sampai juga di pesawat, tepat waktu. Walaupun kita sambil lari-larian. Bismillah, semoga lancar perjalanannya. Kakak aja baca doa dulu kakak. Artinya dulu biar mama tahu. Here on the visitor from the Orange Alliance, we're in San Carlos.